Jaya, Agung Perdana, Jeffrey Adiguna hadir dan partisipasi di pameran IATX tahun 2023 di Jakarta International Expo Kemayoran. Batik kemudian pewarnaan di kain-kain seperti itu. Nah, kebanyakan pewarnaan ini kan kimia. Ini bukan alami. Ini gimana? Ini kimia, Pak. Tapi kimia yang kita produksi sudah kita jamin untuk standar-standarnya sudah masuk aman dalam lingkungan. Aman. Semua standar aman, kita nyaman. Sudah lakukan dan itu aman, nyaman dan pasti baik untuk lingkungan maupun kesehatan. Oke. Harapan ke depannya? Harapan ke depan ya sekali lagi pemerintah bisa lebih lagi untuk menyupport UMKM yang ada. Dengan support pemerintah kemarin untuk menghentikan impor baju bekas. Lagi berapa minggu saya sebagai pelaku UMKM saya juga melihat grafiknya sangat luar biasa. Dampaknya langsung pasar yang awalnya lesu bisa langsung naik. Bagaimana enggak? Zaman masih ada baju bekas, harga 60.000, harga 50.000 sudah dapat baju yang sebegitu bagusnya. Bagus, bagaimana kita sebagai UMKM bisa mengalahkannya? Kalau bukan kita yang cinta dengan barang kita, kalau bukan kita yang menghargai produk dari dalam UMKM, siapa lagi? Dalam negeri. Jadi ini produk dalam negeri ya? Kita sebenarnya kita ingin sekali untuk produksi di dalam negeri. Cuma limbah dari usaha kami ini sangat tinggi. Satu sendok kita bisa mengotori ribuan liter. Jadi lebih baik kita putuskan, saya dan Pak Rupes ini kita dengan India, kita bekerja sama untuk kita membangun pabrik di India. Kita miliki pabrik di India yang sungguh-sungguh, tapi usaha kita ini 100% dimiliki anak bangsa dan menyupport UMKM yang ada. Oke, nama lengkapnya siapa? Saya lihat perkembangan tekstil di Indonesia ini makin lama makin maju. Saya lihat. Tapi pemerintah harusnya bisa lebih lagi buat menyupport UMKM, terutama home industry. Karena benar-benar home industry ini yang paling dibutuhin sama negara ini, home industry terutama. Karena dengan ada UMKM maju, di situ negara akan maju juga. UMKM itu penyerap tenaga kerja paling banyak. Benar-benar penyerap tenaga kerja yang paling banyak yang ada di Indonesia. Saya harap dengan pameran ini, para pemegang UMKM, para UMKM ini bisa sungguh-sungguh juga bisa.